ya, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat walafiat ya guys. Dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Stay healthy and safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Nisfa Mokfira Utami di Belajar Bareng Stasia. Oke guys, episode ini spesial banget karena gue ditemenin oleh Ketua Umum Mapala Stasia UMJ. Hai, gue Rizky Nanggraini, STC 18353RS. Dan gue juga ditemani oleh Kepala Divisi Lingkungan Hidup. Halo, nama gue Lutfi Rizky Pratama. Seperti yang kita ketahui, saat ini bencana banjir melanda kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di kota besar Kalimantan Selatan, Jabodetabek, dan sekitarnya. Terlebih di kota-kota besar seperti di kota Jakarta sudah mulai kurang guys, ruang terbuka hijau. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas tentang biopori. Nah, biopori ini adalah salah satu upaya pencegahan terjadinya banjir guys. Oke guys, kita tanya langsung aja ke narasumbernya, apa sih biopori itu? Oke, jadi biopori itu merupakan teknologi sederhana berupa lubang resapan air hujan gitu, selain sumur resapan. Nah, ada istilah lain sih dari biopori sendiri, yaitu lubang cacing. Nah, selain itu ya seperti kita ketahui juga nih, bahwasanya sampah-sampah organik yang menimbulkan bau tidak sedap, terus juga mengganggu kita juga nih untuk indera penciuman. Nah, untuk sampah-sampah organik ini bisa kita masukkan ke dalam lubang biopori ini. Nah, nanti yang mana untuk bisa menjadi kompos, kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu, Kak. Tapi sebenarnya ada nggak sih kegunaan biopori selain menjadi media resapan air itu sendiri? Jelas ada dong, Kak. Oh, ada. Jadi, selain untuk penyerapan air, ini juga bisa menjadi media untuk pengolahan sampah rumah tangga ataupun sampah organik gitu. Melalui proses dekomposisi dengan proses yang cukup lama sehingga menjadikan sebuah kompos dan bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos gitu kan, Nisfa. Nah, sedikit menambahkan nih, Kak, biopori ini memanfaatkan fauna yang ada di dalam tanah. Nah, fauna yang ada di dalam tanah ini seperti cacing. Nah, dia akan membuat rongga-rongga atau lubang-lubang yang nanti berfungsi untuk meresapnya air ke dalam tanah. Kayak gitu, Kak. Oke, Sobat Stasia, tadi kita sudah mengetahui sedikit penjelasan tentang biopori. Nah, langsung aja kita ke prakteknya. Tapi jangan lupa guys, di like, comment, and subscribe. Oke, jadi untuk membuat biopori yang kita perlukan itu pertama paralon. Sebenarnya bukan hanya paralon sih, bisa juga dengan ember ataupun bekas kaleng cat ataupun apapun yang ibaratnya mempunyai rongga ataupun bentuknya seperti paralon ini gitu kan. Dan kurang lebih untuk tinggi paralon itu 100 cm dan berdiameter 10 cm gitu. Dan untuk sekarang ini kita hanya memakai kurang lebih ya 60 cm gitu, dengan diameternya 6 sampai 8 cm lah. Oke, selanjutnya kita udah ada tanah yang dilubangi. Untuk kedalaman tanah biasanya kurang lebih 100 cm. Diameternya biasanya 10 cm. Cuma di sini kita punya kurang lebih 60 cm. Jadi enggak apa-apa lah.
Jadi seperti itu Kanispa untuk pengaplikasian biopori ini gitu. Mungkin balik lagi ke Kanispa nih. Oke guys, itu tadi pembahasan mengenai biopori dari mulai teori dan sampai prakteknya nih guys. Dan buat teman-teman semua jangan lupa ya guys dicoba dipraktekin di rumah guys, karena banyak banget manfaat biopori ini. Dan sebelumnya, dan jangan lupa tonton terus belajar bareng Stasia. Yeay. Okay guys, see you on our next video.